Halo Sobat Brandly, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan sebuah soal tentang operasi hitung bilangan bulat Diketahui, bilangan 3 per 5 titik titik 3 per 8 Ditanyakan isilah titik titik dengan tanda kurang dari, lebih besar dari, atau sama dengan Nah sekarang mari kita jawab untuk dapat membandingkan kedua bilangan ini, maka kita harus samakan terlebih dahulu kedua penyebutnya ini. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, maka kita akan mencari KPK. KPK dari 5 dan 8 yaitu 40. Jadi kedua bilangan akan kita ubah menjadi bilangan yang pertama 3 per 5.

Nah kemudian bilangan yang kedua yaitu 3 per 8 sama berarti 8 dikali 5 bawah kali 5 atas dikali 5 3 kali 5 15. 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Jadi diperoleh di sini yaitu 25 per oh, maaf 24. Per 40, titik-titik 15 per 40. Nah, untuk membandingkannya supaya lebih jelas, masing-masing posisi dari nilai tersebut kita pakai suatu garis bilangan seperti ini. Nah, di sini ada bilangan 0, kemudian katakanlah di sini 2 per 40 dan di sini kita misalkan 10 per 40 dan di sini 15 per 40 di sini 20 per 40 berarti 20 21 24 di sini nah seperti ini dan di sini misalkan satu nah kita lihat posisi masing-masing 24 per 40 berarti posisinya berada di sini kita kasihkan tanda dan 15 per 40 berarti di sini. Nah bisa kita katakan bahwa 24 per 40 letaknya ini yaitu terletak di sebelah kanan dari 15 per 40 Perlu diingat teman-teman Dalam suatu garis bilangan Semakin ke kanan Itu semakin besar nilainya Tetapi kalau dia semakin ke kiri Berarti semakin kecil Nah, di sini terletak di sebelah kanan 24 per 40 Di sebelah kanannya 15 per 40 Itu artinya 24 per 40 lebih besar dari 15 per 40 Kita tarik kesimpulannya Jadi, 3 per 5 nilainya lebih besar dari 3 per 8 saya harap penjelasan saya telah membantu Anda dalam memahami ini dengan lebih baik selamat belajar sobat brandly salam edukasi